Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni Setu Aji, tempatnya edukasi. Kali ini dalam video ini saya akan mencoba berbagi informasi untuk Akang dan Teteh yang belum tahu bagaimana sih bentuknya buku perpang itu. Dan kali ini saya udah punya bukunya, ya kebetulan dapat bukunya itu pas lagi saya ikut lomba di salah satu event yang diadakan di daerah Subang pada saat bulan November, tepatnya pada tahun 2019, tapi kalau tanggalnya saya agak lupa tanggal berapa ya. Dan kebetulan di situ panitianya juga menyediakan buku yang seperti ini secara gratis, tidak bayar. Jadi kalau misalkan kita ikut lomba di situ, kita dapat buku ini, perpang ya. Judulnya itu buku materi tentang peraturan TNI ya, nomor 58 tahun 2018 tuh. Ya. Nomor 58 yaitu PBB tanpa bersenjata. Sebenarnya buku ini itu hanya rangkuman aja ya, enggak menceritakan atau menjelaskan seluruh materi peraturan dasarnya. Dan di sini itu ada babnya itu sampai 12 bab ya. Cuman di sini saya akan sedikit berbagi saja apa sih perbedaannya Perpang 58 sama Skepangap yang tahun dulu lah ya. Dasarnya ya, kita coba lihat di bab 1 apa sih isinya. Di bab 1 itu isinya tentang ketentuan bab umum. Ya, jadi di sini ketentuan bab umum itu dalam poin yang pertama ada peraturan baris berbaris gitu kan. Yang selanjutnya disingkat PBB. Pokoknya pengetahuan umum dasar-dasar dulu. Nah, terus ada aba-aba, ada langkah biasa, langkah tegap, langkah devil itu seperti apa, ini bukunya ya. Tuh. Akang dan Teteh sebenarnya kalau misalkan mau mendapatkan soft file-nya sebenarnya di Google juga udah ada sih, cuman agak nggak sedikit lengkap menurut saya. Tapi kalau misalkan Akang dan Teteh mau dapat buku perpang, biasanya Akang Teteh join deh sama pelatih-pelatih lain yang udah punya bukunya, atau di setiap event lomba biasanya sudah menyediakan materi ini, buku-buku ini buat panduan kita bagaimana sih baris yang benar itu. Ya walaupun gak semua lomba, tapi hanya beberapa event saja. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya kasih sama Kang Tete informasi tentang buku perpang ini. Saya tidak akan membahas materinya apa-apa aja, karena memang yang saya bahas itu adalah hanya buku perpangnya saja, bentuknya seperti apa, tidak pemaparannya gitu. Karena memang kalau pemaparannya saya ini baru pemula, mungkin Akang Tete lebih tahu, lebih jago daripada saya. Dan untuk yang sudah subscribe atau like and comment, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya. Dan agar channel ini tetap kreatif dan memposting video-video yang sangat bermanfaat, jadi Akang Tete jangan sungkan-sungkan klik subscribe yang tombol di bawah ini ya, dan juga like ataupun share. Dan kalau misalkan Akang Tete ada kritik dan saran untuk saya, bisa cantumkan di kolom komentar, atau misalkan bikin video apa gitu tentang dunia paskibra, karena memang disinilah kita tempatnya belajar edukasi ya, biar kita menambah wawasan, karena memang ilmu itu nggak pernah ada habisnya. Oke, saya Randy Septu Aji, mohon maaf bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.